Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gudangku Tutorial. Kali ini saya akan review freezer dari produk Gea. Nah, ini adalah freezer satu pintu. Ini tampak dari depan. Ini konsumsi listriknya 150 watt. Ini harga promonya di 4 juta sekian ya. Nah, ini tanpa bunga es dari Gea. Ini adalah tampak dari dalam kondisi freezer di dalamnya ya. Ini ada beberapa rak untuk penyimpanan, bisa daging segar seperti ayam, ikan, kemudian produk beku seperti sosis, kemudian bakso. Ini bisa untuk penyimpanan di freezer ini ya. Nah, ini desainnya cukup elegan ya, cuman untuk pintu ini tanpa handle ya, jadi tidak ada handle di depan. Nah, ini yang kedua dari Gea. Ini dengan harga 4 juta sekian juga. Ini konsumsi listriknya di 150 watt. Perbedaannya dia mempunyai handle depan di pintu ya. Ya, ini produk kedua ketiga dari Gea. Ini untuk kapasitas 145 liter ya. Ini di harga 4 juta 500 sekian ya. Ini produk dari Gea. Warnanya silver metallic ya. Nah, ini adalah pengaturan untuk suhunya. Bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini rak-raknya untuk penyimpanan daging segar, ikan segar ataupun sosis. Bisa juga di penyimpanan untuk daging, ada daging sapi. Untuk rekomendasi ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, berapa kapasitas yang akan digunakan. Mungkin itu saja informasi untuk kali ini dari Gudangku Tutorial. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.